Swastiastu teman-teman dimanapun berada. Saat sekarang ini kembali saya Jiro Solobi menemani Anda terkait dengan wacana dan pertanyaan teman-teman semua. Benarkah Pura Agung Santi Buwana di Belgia itu banyak bule yang masuk Hindu? Itu karena terkait postingan saya yang ini. Dan kini tiba saatnya saya menjawab, apakah benar bule-bule tersebut masuk Hindu? Atau cuma orang Bali atau pendatang yang datang ke Belgia sana untuk melakukan ritual sebagai seorang Hindu di negara Belgia Eropa itu? Bersama saya Jero Solobi, kita simak rekaman video dari Wardi Agung ini dan narasi selengkapnya terkait dengan Pura Agung Santi Buwana di Belgia. Pemirsa, inilah rekaman video terkait dengan umat Hindu di luar negeri dengan tema deretan pura di luar negeri yang menampilkan banyak bule masuk Hindu di Belgia, Eropa sana. Ini memunculkan pertanyaan warga, apakah benar bule masuk Hindu di Belgia? Simak dulu videonya. Pura Agung Santi Buwana, Belgia. Secara sekilas, orang mungkin akan mengatakan bahwa pura ini adalah pura yang berlokasi di Bali ataupun berlokasi di Indonesia. Namun, jika dicermati lebih detail, pura dengan salju seperti ini tidaklah berlokasi di Bali ataupun di daerah Indonesia, melainkan berlokasi di daratan Eropa, yaitu di negeri Belgia. Pura ini bernama Pura Agung Santi Buwana yang berlokasi di Taman Wisata Parc Paradisio di kota Brugelete yang diresmikan pada hari Senin 18 Mei 2009 lalu. Sungguh anugerah luar biasa dari ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada umat Hindu yang merantau di Eropa. Sebuah pura yang dibangun di tengah lokasi wisata Taman Burung yang luasnya 55 hektar didirikan oleh seorang warga Belgia yang bernama Eric Dom. Adapun alasan beliau mendirikan pura itu dikarenakan kecintaannya yang sangat luar biasa akan Bali. Proses pembuatan pura tersebut memang dilakukan secara bertahap, di mana tahun lalu 30 orang Bali secara khusus didatangkan dari Bali ke Belgia untuk membangun pura itu. Mereka datang bulan Agustus sampai Januari dan melanjutkan pekerjaannya dari April 2008 hingga Agustus 2008. Bahan-bahan khusus seperti paras batu, kayu jati, rapduk yang diperlukan untuk pembangunan pura didatangkan langsung dari Bali sampai 300 kontainer. Sungguh luar biasa dan sangat mengharukan melihat perjuangan orang-orang yang terlibat berkontribusi ngayah atau saling bantu-membantu dalam penegakan sanatana dharma di bumi Eropa. Keberadaan Pura Agung Santi Buwana di Belgia Eropa ini sungguh sangat membantu mengobati kerinduan masyarakat Bali yang merantau di Eropa akan tempat kelahiran mereka ataupun tanah leluhur serta sanak saudara nan jauh di Bali. Seperti memang sudah suratan dan takdir bahwa masyarakat Bali memang tidak bisa dipisahkan dari berkesenian. Adapun tayangan video dari Pura Agung Santi Buwana di Belgia tersebut memantik rasa penasaran dari netizen untuk mempertanyakan siapa sajakah yang bersembayang di pura tersebut. Seperti pertanyaan Nyoman Triani, itu hanya dibuat untuk orang Bali yang ada di sana kan? Apa memang ada orang Belgia yang beragama Hindu? Dari Mix Bali Channel, serius, bule tertarik masuk Hindu kah? Kemudian dari akun Bintang Bali, sejak kapan ada bule Hindu? Demikian katanya. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Nusantara Channel, emang ada Hindu di Belgia? Ah, ngawur aja celotehnya. Akan tetapi, menurut penuturan salah seorang warga Bali yang merupakan seniman bernama Imadi Aguswardana, 48 tahun yang pernah menetap di Belgia, mengatakan bahwasanya ada sekitar 300 kakak keluarga Bali baik asli Bali maupun bule yang sudah meyakini Hindu Bali di Eropa. Mereka memiliki ikatan kuat berkat budaya Bali dan Hindu hadir di tengah-tengah mereka.
ada yang tinggal di Belanda, Jerman, Inggris, Swiss, dan daratan Eropa lainnya. Kalau ada kegiatan persembayangan di Pura Agung Sentibuana, Belgia, mereka bertemu dan akrab seperti di Bali. Seperti festival ogoh-ogoh ini contohnya. Di bawah suhu 10 derajat Celcius, warga Hindu Indonesia menggelar festival ogoh-ogoh terbesar di Brussels, Belgia. Festival ogoh-ogoh diawali dengan sembahyang bersama umat Hindu di Belgia serta di Eropa yang datang dari Belanda, Jerman, Prancis, Luxembourg, dan Spanyol dipimpin Made Agus Wardana, Ketua Banjar Santi Dharma Komunitas Masyarakat Hindu Bali di Belgia. 3 pecalang termasuk 1 pecalang bule Didier dari Belgia ikut menjaga kelancaran festival ogoh-ogoh tersebut. Kita simak festival ogoh-ogohnya. Dalam upacara persembayangan di pura yang terbesar di luar Indonesia itu, Made Agus Wardana menyampaikan ritual keagamaan seperti Kidung Warga Sari, nyanyian pemujaan yang dinyanyikan bersama-sama, dilanjutkan dengan Trisandya dan Pancasembah berlangsung secara hikmat. Acara dilanjutkan dengan pertunjukan kesenian berupa tarian Bali, tari Gabor, yaitu tari Selamat Datang, Baris Tunggal, Legong Kuntul, Barong lengkap dengan Kerayang Cenaka membuat penonton tergelitik, dan dilanjutkan dengan tari Kecak Sunda, Upas Sunda yang berhasil menghipnotis para penonton dengan irama cak-cak kecak. Inilah untuk kedua kalinya digelar oleh KBRI Brussels bekerjasama dengan Dirjen Bimas Hindu, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Universitas Hindu Indonesia di Pura Agung Santi Buana, Kingdom of Ganesha, Taman Indonesia yang berada di kawasan wisata Pairidaisa, Brukelete, Belgia. Thank you.
Nah, pemirsa, demikianlah penampilan ogoh-ogoh yang khusus didatangkan dari Bali dan hasilnya luar biasa direspon oleh masyarakat Belgia, juga pertunjukan barong yang diadakan di Pura Santibuana tersebut. Meski saat sekarang ini sang penggerak Made Agus Wardana telah pulang kampung ke Bali, dikatakan ada yang melanjutkan daripada perjalanannya untuk mengembangkan Hindu di Belgia. Dikatakan orang bule di sana banyak yang tertarik masuk Hindu melalui proses Sudi Widani. Ya diterima saja, itu yang terjadi. Keeratan menyemebraye yang sangat dirasakan di Banjar di Eropa. Saya Jero Selopi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.